Hah? Hamil? Ya, ih. Ari ade nanaonan kikituan nanaonan. Ih. Mani juga nanti diajarkan pisang. Hilap teh. Hilap. Heu aya na geus kieu hilap. Kudu pikir heula hareupna bakal kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Dan sekarang gua mau bikin lagi prank. Nih. Prankin kakak gua ya. Kemarin kan banyak yang request tuh di kolom komentar, katanya bikin lagi dong prank sama kakaknya. Oke, guys. Sekarang gua mau prank lagi kakak gua. Tapi dengan cara ini. Gue pura-pura mau bikin challenge. Jadi challenge-nya ini nge-make up-in gua sambil mata tertutup, apakah dia bisa atau tidak. Kayak gitu challenge-nya, padahal gue mau prank dia gitu. Biar dia gak curiga bahwa gue mau prank dia gitu. Soalnya kemarin kan udah di prank abis-abisan tuh, parah banget. Nanti di pertengahan challenge ini gue mau prank ke gue ya. Prank yang berjudul hamilin anak orang. Bagaimana nanti reaksi paciwe kakak gue. Oke, dan jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng di bawah karena subscribe itu gratis biar gue semangat bikin konten-kontennya lagi. Oke? Sekarang gue mau rapihin dulu nih alat-alat make up kakak gue. Oke, dan alat-alat make upnya sudah siap, tinggal nunggu kakak gue yang lagi dandan di belakang. Halo. Hai. Lama ya. Oke, jadi video kali ini apa, Dek? Oke, guys, video kali ini gue mau bikin challenge nih. Oke. Karena kali ini gak mungkin aku kena lagi prank karena udah tahu otak liciknya dia. Jadi kita bikin video challenge. Oke. Jadi kayak rules-nya kayak gini, aku bakalan make up-in dia secara mata tertutup. Apakah kita tes kecerdikan make up aku? Mm-hmm. Oke. Jadi kali ini aku bakalan pakai make up daily aku. Ini enggak dipakai, Dek. Enggak apa-apa itu. Oh. Dapnya mana? Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku. Ini bukan promosi ya. Ini kita kita lagi bikin challenge. Bye. Ya udah. Buat teman-teman yang mau jadi teman aku, follow Instagram aku Ramadhinisa, RamadHinisa. Oke, dan follow juga Instagram gua Barbie Gilang. Oke, jadi pertama-tama aku bakalan pakai shell dulu untuk nutupin mata aku. Kita tes kecerdikan makeup aku seperti apa. Apakah harus bikin ada jadi Lucinta Luna? Hah? Lucinta Luna? Kan biar cantik sama cantiknya. Kakak kan jago tuh ngopi makeupnya. Ini makeup daily sih. Jadi yang aku pakai ini benar-benar makeup yang aku pakai sehari-hari ya. Oke. Pertama-tama aku biasanya pakai serum. Coba kita. Oke. Cari serum. Mana ya? Serum, Dek. Siap nih. Aku akan meraba-raba. Oke, ini serum. Aku udah tahu banget ini bentuknya gimana. Aku pakai secukupnya aja. Jadi ini benar-benar dipakai untuk sebelum pakai bedak, pakai make up, mempersiapkan kulit kita agar tidak terkena apa ya? Pokoknya biar sehat dulu gitu sebelum pakai make up. Oke. Pokoknya merata. Jadi di hidung, guys. Kebanyakan tuh di hidung. Hidungmu mana kok melesek ke bawah hidungmu? Melesek ke dalam iku. Yo, hidung.
hidungmu, lalu ke pipi, pipinya cuma di tengah-tengah doang, gak usah ke belakang-belakang. Itu namanya blush on. Apa? Tuh ada yang nelpon tuh. Hah? Ada yang nelpon. Siapa? Gak tahu. Coba liatin itunya, nomornya ada. Gak ada siapa? Nomornya. Gak ada nomornya? Ya, gak ada namanya. Tuh angkat dulu tuh. Ini gimana tuh? Gak apa-apa, nanti dijeda dulu. Tuh karena ada ini. Halo, assalamualaikum. Udah kayak ini loh guys, udah kayak ya, apa ya sih kalau di film Sunda itu virus sableng pakai ini sifat. Mohon, kumaha gitu? Ya sama saha. Kamu pun lagi. Siapa? Hah? Ayah, iya nuju bikin video. Iya. Iya. Itu siapa sih? Ini pacar sebenarnya. Ini siapa namanya? Mau ke Gilangnya. Tanggung jawab kenapa? Tanggung jawab apa nih? Tanggung jawab kenapa, Nek? Ini siapa? Tanya itu namanya siapa? Bentar. Ini Neng dari mana? Ada kamu kan yang itu lihat? Ya itu siapa? Makanya bingung siapa tuh? Kenapa? Ini pinggir banget deh Gilangnya. Hah? Hamil? Ih, ini atau aku mana? Bingung mau jelas ke siapa itu Gilangnya. Di telepon juga gak aktif. Tapi taunya itu kan ada sama Tete. Gak aktif, perasaan tadi dia. Enggak, gak aktif, gak aktif. Ali, Neng. Ya. Pasti si Alivia ya. Alivia, emang orang Bandung ya. Itulah Gilangnya, ula-ula sok apa gitu. Halo. Apa kamu Alif mana nelpon ke si Tete? Ih. Kamu ngapain mana nelpon ke si Tete? Akunya lagi bikin video, Alif. Nanti naon maksudnya nelfon ke si Tete, ayo kamu ingerakan wae, kamu mah iya. Jangan kayak gitu. Ya kan aku guys bilang, aku bikin video, kamu mah malu-maluin, Alif, ih. Nih, iya aku bakal tanggung jawab, tapi kamu gak usah bawa-bawa si kakak lah, aku malu. Udah aku tutup-tutupin, kamu malah nelfon si kakak. Enggak, Ari, Neng di mana sekarang? Udah. Ya Alif, kamu jangan gitu dong caranya Alif. Jangan nelfon sama si kakak. Ih, kamu mah malu-maluin. Ih, gimana sih? Enggak, itu udah diperiksa. Beneran, positif. Bener, Teh. Udah 3 bulan malah, ya Allah. Ya ampun. Terus? Enggak, itu diperiksa tes. Spek apa udah ke iya aku bakal tanggung jawab, tapi kamu gak usah napon-napon sama si kakak, gimana sih? Tolol banget sih kamu, Mai. Ya kamu jangan gitu dong, caranya malu-maluin kamu, Mai. Gimana sih? Ya udah sekarang, Neng, gimana? Neng pengennya gimana sekarang? Hah? Oh, ya udah nanti Tata telepon dulu. Udah matiin lah. Tata mau ngobrol dulu sama Gilangnya ya. Nanti Tata telepon lagi. Udah matiin Alif, kamu gak usah telepon lagi lah. Adek. Malu-maluin kamu. Udah ya. Nanti Tata telepon lagi yuk. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mari ade nih. Nau desi yuk teh.
Beneran kan ya teh? Lain prank deh kan? Bener teh, tunggu kumaha teh. Cik ningali atau kamera, cik ningali parem teh. Langsung di jin heureuyan deh, nu kieu mah deh asli. Ya mah terlucu. Serius tuh ya teh? Serius teh bener. Bikin kumaha bingung. Bener ya lain prengan. Ih eh teh. Orang eta buktina tuh nelpon sok we teh persen telepon deui. Sebenarnya abi jujur ka teteh teh teh ti baheula. Ya abi kudu kumaha tuh bingung. Ari ade nanaonan kikituan nanaonan. Ih. Mani juga nu tadi ajarkeun pisan. Hilap teh. Hilap. Heh ayeuna geus kieu hilap. Kudu pikir lah, hadupna bakal kumaha, budak batur eta teh. Ada je bacana naon ayeuna lalaki mah yang kudu boga heula sagala rupa. Santeuna teu boga imah teu boga mobil oge, boga pagawean heula ayeuna rek mere dahar naon eta ka budak batur? Rek mere dahar batu, hah? Tapi oge sarua awewe. Nih, nya terus kumaha tuh? Ya meta ade emang geus kuat. Boga pamajikan, boga budak, geus kuat. Enak tuh kudu materi heula lah, tuh kudu materi heula, ini mah mental. Da materi mah bisa diteang, rezeki mah aya. Kan mental ya, mental bisa tuh. Hah? Nyate maaf atuh. Maaf, da ieu mah geus terlanjur sok aina rek kumaha? Aina rek kumaha kareupna? Aduh, ih, bingung. Eta namana ge orang. Jeba aina kumaha lamun nelponan ka teteh? Teteh bingung kudu ngajawab kumaha? Yang tuh satu katun blokir ku tete. Ha da tata ge sarua awewe ayeuna rek ngablokir oge. Cenah tuh bae ieu urusan abi yeuh lain urusan tete ikeun bae. Lain urusan-urusan abi, ari ada teh saha? Adi teteh. Ayeuna babaturan oge lamun aya kajadian kieu teteh ngilu mikirkeun. Ieu komo adi sorangan? Sumpah teteh mah geus teu bisa ceurik, teu bisa rek ngambek kumaha. Ya mah apa tuh teh abi kudu kumaha ayeuna? Aingnya. Sok ayeuna kumaha jadi laki sok bisa kudu bisa tanggung jawab. Kumaha kareupna? Nya teteh nu ulah muka-mukan atuh. Teteh muka-mukan kumaha atuh ieu? Geus ngadeg sekieu ih. Nya abi ieu. Cuma geus 3 bulan ada yang nyerakeun, ih nyerakeun ka keluarga. Abi rek nyos ka teteh. Nya. Ade ih. Ade jadi teteh tapi ieu dangukeun heula geura kasih abi. Jangan ngomong gerate ulang bukan gitu. Si Alif teh jelema teh bener, orang Bandung, abi kenal di Bandung. Heh, tapi ada oge angger pernah make. Santeuna atuh ada oge kudu tanggung jawab. Ya embung awe teh bener jeung nontong jauh. Ya Allah. Ari ada teh jiga nonton ajarkeun. Ih. Itu gampang atuh tinggal. Gampang naon? Ngomong teh. Kerma dosa, geus ngelakukeun dosa. Ih. Puguh anak ucing. Atuh terus kudu kumaha teh? Bisa mikir. Tah. Geus atuh emang geus kieu kieu we, geus we kieu. Sok ayeuna ku abi dikawin si Alif, geus teteh ulah nyarekan ka abi. Cukup. Bukan teteh nyari solusi ka abi teh. Apa kumaha? Emang ade geus siap mental ade, ha? Ya bahaya tuh deh pada ayeuna teteh kieu muka-mukaan ih. Teteh mah. Emang geus siap. Rek mere dahar naon? Rek mere dahar naon nanya? Teteh rek mere dahar naon? Bae dahar mah kumangke we parban-parban huut tuh. Udah hayam huut. Nya tuh teteh teh kudu nyarekan kieu bukan nyari sok. Heh cicing teteh teh keur mikir ieu teh. Ih, ngesok materna aya mah bong buktikeun tes DNA. Kala tes DNA teh bisa teh nya can lahir. Eta bisa can lahir mah kudu geus lahir. Saha? Tepok-tepok dina Google tepok. Tepok na Google. Ih, masuk aya wae tuh dan jiga nu sok teu dididik pisan. Tinggal lir. Ih. Tempo heula. Pancenah hayang jalan keluar mah ari ade. Ya, ih, ade. Yang geus sehat jalan keluar mah karibiceun. Ih. Jika nu temikirkeun akhirat pisan sing buka otak ka hareupna. Ulas ih.
bebas bebas bayangan bebas terbatas. Ya tunggu setena ulang ngambek wae tuh maaf. Maaf maaf buruk cik tuh lempo bisa tuh. Tapi kudu kumaha tuh. Tuh enggak bisa tuh. Ya, kini tak lagi harus menunggu sang bayi lahir untuk bisa melakukan tes DNA demi mengetahui kebenaran ayah si jabang bayi. Saat kehamilan pun bisa dilakukan. Bisa tes DNA untuk menjawab keraguan siapa sebenarnya ayah dari bayi yang sedang dalam kandungan, tak? Bisa, enggak segitu atuh. Ayana mau manggihan jalan keluar, Mak. Ayana rek ka dokter mana jam sakit? Baik kabar lu kau impai kan? Tuh gila teh awak itu mada rujit atu? Awak itu mada rujit atu? Rujit rujit tapi dihakan. Ya kan ini kena hilap atu teh? Hilap hilap. Kia kan? Ngena teh ayana ya ujung nak? Yang ngena kena ngelakonan anak ayana tuh ngena. Lagi prank yang kedua, bro. Lah, emang nyala kamera? Ya, emang nyala, emang gue balikin layarnya tuh dinyalain lagi. Mana coba nih, mau lihat? Gila kan? Emang kepercayaan nih, lihat. Ya Allah. Tuh. Sialan. Oke, okay, guys, gue berhasil prankin kakak gue yang kedua kali, mantap. Enggak, pokoknya ini udah dua kali kayak gini harus dibelanjain kan, Rami Ahmad aja kalau keprank. Pasti dibelanjain kan? Belanjain kakaknya. Ayo dukung aku teman-teman di komen bawah. Di komen pokoknya komen buat dia belanjain aku, oke? Okay? Terus gimana tuh si Ali? Oke, okay, jangan lupa subscribe. Like, komen, dan subscribe. Subscribe. Oke, okay, thank you.